Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajaj. Seperti biasa kesehariannya Mas Kuri Bajaj itu narik bajaj sahabat, keliling, motor, mangkal, di jalanan. Semoga hari ini baik semuanya dan berkah semuanya. Buat sahabat Mas Kuri Bajaj dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, melimpah ruah, bisa buat bikin rumah, ataupun bisa untuk beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah. Dan bisa buat beli mobil mewah yang harganya murah meriah. Dan bisa pergi ke Madinah dan bisa ibadah haji ke tanah suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini Mas Kuri Bajaj mau tanya yang punya bajaj nih, bajajnya rusak nih. Namanya siapa nih, Pak? Kuswanto. Siapa? Pak Kuswanto. Pak Kuswanto. Ini bajajnya rusak apanya nih, Pak? Wah, bendiknya tuanya kadang jalan mati. Jalan kadang-kadang mati. Geser, tuh serak-serak gitu. Oh, bunyi itu bunyi cerok. Jadi di starter itu nggak bunyi ya? Iya nggak bunyi. Nggak bunyi ya. Jadi ini mau diperbaikin sama montirnya ya? Ya montir Mas. Mas Ali ya. Iya Mas Ali. Nah, coba Pak bajanya seperti apa di Pak belakangnya Pak? Nih sahabat lihat mesinnya nih. Pendik. Oh pendiknya ya? Pendik. Oh ini nih sahabat nanti mau coba dibongkar sama montirnya kerusakannya itu apa, coba diteliti dulu ya. Ini dinamo starter ya, dinamo starternya nanti mau dibongkar sama montirnya nih Mas Ali, semoga bisa diperbaiki ya. Ini mau diteliti dulu kerusakannya. Jadi untuk jalan tadi nggak bisa ya Pak ya? Bisa bunyi tapi nggak enak lah. Nggak enak ya istilahnya. Wajar kalau bunyinya nggak enak lah, lari-lari ngeri lah. Lari-larinya takut. Takut mogok lagi. Cepat mogok ya. Nggak balik, tuh trapernya nggak balik. Oh, gigi trapernya nggak balik. Iya, pada datang tuh hanya geser terus mati. Nih sahabat ya, nih kunci-kunci sudah disiapin sama Mas Ali ya. Tadi sedang ngambil apa nih? Ini jadi baja RE nih sahabat ya. Baja RE kursi 2 ya Pak ya? Kursi 2 ya. Ini isinya gas apa bensin Pak? Gas. Gas ya. Yeah. Isinya gas nih sahabat. Jadi Mas Kuri Bajaj jujur aja nggak pernah bawa baja RE, yang sering TPS. Kita lihat ya, baja RE mau diservis nih. Ini yang mau diservis apanya Mas Ali? Ini gigi starternya kadang nyangkut. Kadang nyangkut ya? Iya. Jadi tidak enak untuk buat jalan ya Mas Ali ya? Betul. Ini sahabat yang lebih dekat nanti biar tahu membukanya ya. Ini jadi di pangkalan sini nih ada yang pinter nih bongkar-bongkar, itu namanya Mas Ali. Jadi kalau ada baja kerusakan jadi tinggal manggil Mas Ali untuk memperbaiki ya, baik baja RE ataupun baja TPS. Ini ngomong-ngomong apa? Ini baja sendiri apa baja setoran, Pak? Setoran ini kok. Baja setoran ya? Iya. Ini kalau baja RE kayak gini setoran berapa, Pak, sehari, Pak? 40. 40 ribu, iya. Ya? Iya. Ini sudah dapat tarikan apa belum narik, nih? Aduh, bawa 10 ribu tadi. Oh, bawa satu tarikan 10 ribu? Iya. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Iya. Tapi bajanya sudah rusak ataupun diperbaiki apa ya? Iya. Ini sahabat yang lebih dekat. Itu sedang dibuka ya sahabat ya, ataupun dikendorin bautnya. Ini kuncinya seadanya, soalnya di pangkalan. Kuncinya seadanya, Mas iya, Ali ya? Iya, soalnya di pangkalan ini. Jadi nggak dibawa semua. Bos lap, anak lap.
lap, ambil lap. Itu sedang dibuka bautnya ataupun murnya sahabat. Ini kuncinya nggak lengkap, jadi seadanya aja karena ini posisi di pangkalan. Kalau di tempat ataupun di garasi mah komplit nih sahabat. Biasanya kalau terjadi seperti itu, apanya tuh Mas Ali? Ya mungkin gigi itunya, gigi starternya. Oh, gigi starternya ya? Iya, kemarin soalnya saya cek tuh nggak balik. Jadi nggak balik ya gigi starternya ya Mas Ali ya? Iya Mas. Nggak tahu nih kerusakannya apanya, apa kering, apa pernya nggak tahu. Ini maunya saya bongkar dulu. Mau dikontrol dulu ya Mas Ali ya? Iya. Ini sahabat, jadi sedang mau dikontrol sama Mas Ali kerusakannya apanya. Ini per gigi pendeknya putus. Per gigi pendeknya putus sahabat, kata Mas Ali itu ya. Ini saya harus ini biar lekas itu. Ayo sahabat sini yang lebih enak. Ini sahabat mau dibongkar ya. Jadi kata Mas Ali tadi apanya Mas Ali? Pernya patah kalau pernya patah ya. Iya. Jadi harus diganti dong. Iya, ini saya udah bawa tuh sarap. Oh, ini Mas Ali. Iya. Oh, ini sahabat nih lihat nih. Oh. Ini yang mana sih nggak kelihatan? Oh, ini topnya. Ini cari topnya kalau nggak. Ini Mas Ali biar enak, maaf harus ini ya Mas Ali ya. Iya. Jadi biar Mas Ali itu menjelaskan lebih enak. Iya. Ini mau cari topnya kalau nggak dicari nanti masangnya nggak bisa hidup, masangnya juga nanti bautnya melenceng. Ini ada jangka waktunya untuk kekuatan untuk servis enggak sih Mas Ali? Iya, enggak juga sih. Enggak juga. Iya, tergantung. Tergantung pemakaian apa iya, gimana? Tergantung pemakaian. Oh. Kalau lagi ya tergantung nasib juga. Kalau badan nasib ya jelek ya cepat ambrol. Oh, gitu. Tapi saya tahu saya enggak sih. Kalau baca ini insya Allah ya awet ya. Awet ya. Bisa tahun-tahunan Mas Ali. Iya. 10 tahun aja kuat. 10 tahun buat Mas Ali. Ini sama baja TPS sama RE beda. Beda apa lagi? Beda. Oh, beda. Iya. Bedanya apa tuh Mas Ali? Ali kalau TPS itu kalau dinamo satelnya kan bukannya lebih gampang. Lebih gampang. Karena ada di posisinya ada di atas. Oh iya iya. Kalau ini itu adanya di belakang, jadi mepet sama bumper sama bodi. Agak susah ya. Iya susah. Kalau RE agak susah ya Mas. Susah Ali, iya. Ya? Tapi kalau yang udah terbiasa sih enak-enak aja. Tuh sahabat tuh. Bener ya tuh, lihat tuh putus tuh. Putus ya. Jadi mau diganti ya. Ini udah rusak parah tuh. Udah rusak parah ya.
Ini tarinya putus. Iya. Tuh sahabat, putus ya. Jadi mau diganti ataupun mau diperbaikin. Untung saya dari rumah udah bawa sarap sahabat tuh. Oh. Karena saya udah pilih kemarin ini gigi trap gigi. Oh, ini berarti baru Mas Ali? Baru. Ini barunya berapa Mas Ali? 2,5. 250 nih sahabat. Barunya. Jadi ini miliknya RE ya. Ini yang bagusnya Mas Ali ya, Oli. Kan bacanya Oli, sor. Ambil Oli. Ambil ke bensin. Ya namanya orang di pangkalan begini, ada yang ngomong Melayu, ada yang ngomong Batak, ada yang ngomong Sunda. Ini orang Sunda istrinya, bininya Sunda tapi aing gitu nih bahasanya. Nih. Tuh sahabat sedang diperbaikin ya, masih perbaikan dan itu mau dipasang. Cepet juga ya Mas Ali ya? Iya cepet, soalnya ini penyakitnya gampang, terus sudah ada cukup sadangnya. Iya. Jadi tinggal pasang. Oke, mantap. Dinamonya lebih gede ya, sama kayak seperti ini. Tadi itu sudah selesai tuh Mas Ali? Sudah selesai, tinggal dipasang ke tempatnya. Ya. Shooting lagi. Ini sahabat, ini teman-teman Sukit Baja ya. Iya. Pada liatin ataupun di sini ya. Ayo, masukin lagi ke tempatnya. Ini tinggal pemasangan ya Mas Ali? Iya, tinggal pemasangan. Tuh sahabat, emang kalau RE itu lebih sulit tuh. Lebih sulit ya masangnya Mas Ali ya. Kalau pada TPS itu posisinya ada di sini dia. Di mana Mas Ali? Di sini di atas. Oh, kalau TPS di situ ya. Jadi lebih mudah ya. Untuk pemasangan, untuk pembongkaran. Kalau ini pembongkaran juga agak sulit. Harus ya, Mas Ali. Iya, harus diputer-puter. Iya. Jadi uang untuk geraknya. Iya, betul. Itu sedang mau dipasang tuh sahabat. Dinamit Oli. Sahabat dimasukin.
ini dikasih oli biar pembuka. Kalau bongkar itu lebih mudah, yeah, lebih enteng, lebih enak ya Mas Ali. Iya. Ya? Jadi nggak berkarat ya Mas Ali. Iya betul. Ini bautnya yang di bawah nih susah banget kalau dimasukin nih. Tapi baut paling bawah Mas Ali. Iya iya paling susah nih kalau dimasukin ya, tuh. Sahabat itu benar-benar ini lempit ya ataupun susah iya, untuk diterapkan. Iya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa ya mungkin diraba-raba ya Mas Ali. Iya. Terus aduh gimana nih aduh saya jenging-jenging dulu. Oh jenging-jenging itu siapa? Itu untuk pemasangan bautnya ada berapa sih Mas Ali? Itu sebenarnya sih ada 4 macam. 4 macam. Cuman karena nih saya nemunya begini cuma 2 macam ya, Pak. Saya pasangin 2 macam karena apa? Yang 2 macamnya enggak tahu kemana. Oh. Yang masang siapa enggak tahu. Berarti hilang ya. Iya, tahu hilang, tahu enggak dipasang yang tadinya gimana enggak tahu. Berarti Mas Ali itu seperti semula aja ya. Iya, karena enggak ada sih yang mau dipasang. Iya. Ini kemarin katanya habis ganti keteng satu set. Ini? Iya. Jadi halus tuh, udah diganti Mas Ali? Udah halus. Ini yang paling bawah, yang paling susah nih. Ini lagi pemasangan baut strom ya, nanti langsung saya tes. Sudah rapi Mas Ali? Sudah, tinggal pengecekan. Nah, lebih enak, enak, halus, halus, mantap. Mantap ya. Gimana Mas Ali? Mantap. Enak ya? Kurang langsam nih, nggak langsam nih, nggak ada. Sali, ini ya, gimana nih baja sudah selesai apa belum sudah, nih? Sudah selesai, sudah halus, sudah halus ya. Ini berarti nggak ada kendala lagi sudah, ya, Mas Sali ya? Sudah selesai sudah semua ya. Penggantian gigi starter sudah selesai. Sudah. Karena selesai. Penyakitnya tuh parputus. Oke, perjumpaan Mas Kuri Baja cukup sampai di sini aja ya. Lain kali Mas Kuri Baja akan bikin konten-konten selanjutnya. Buat sahabat Mas Kuri Baja dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Kuri Bajai dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bila itu bikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.